Pemirsa Gerabak TV, kali ini kita akan ngomongin tentang jamur nih. Pemirsa tahu nggak sih jamur itu apa? Jamur adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Banyak sekali jamur yang tumbuh di belahan bumi ini, namun hanya sedikit jamur yang bisa kita konsumsi. Salah satu contoh jamur yang bisa kita konsumsi adalah jamur tiram dan jamur kuping, karena tidak mengandung racun seperti jamur-jamur lainnya, dan jamur ini juga mudah dibudidayakan. Salah satu produsen yang masih bertahan sampai saat ini adalah Pak Tarmaji atau biasa disapa dengan Pak Tar Jamur. Beliau sudah belasan tahun menjadi produsen jamur. Salah satu jamur yang dia budidayakan adalah jamur tiram dan jamur kuping. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana cara membudidayakan jamur tiram dan jamur kuping ini tanpa berlama-lama? Yuk, kita datangi langsung tempat budidayanya. Sekarang kita sudah sampai nih di tempat Pak Tar. Alamat tempat budidaya jamur Pak Tar adalah di daerah Ngesari, Dusun Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Disinilah tempat Pak Tar membudidayakan jamur-jamur tersebut. Jadi, kenapa saya memilih jamur? Jamur memang termasuk kelompok usaha pertanian, tapi masih disebut ngetren, dalam artian tidak perlu lahan luas, tidak perlu tenaga banyak pun jadi. Dan kenapa saya memilih juga karena bahan-bahan baku di sini lebih murah dan melimpah. Tentang pasca panen atau pemasaran juga mudah aksesnya ke pasar atau ke tukang-tukang sayur itu juga tidak pernah menolak berapapun mau. Di antara jamur memang kami ada dua jenis jamur yang kami geluti, yaitu tiram putih dan jamur kuping. Jadi jamur tiram putih itu bisa ditanam dan dipanen tiap hari. Jadi sedikit banyak tergantung banyak sedikitnya membuat. Kalau membuatnya banyak hasilnya biasanya lebih banyak. Jadi bahan-bahan yang digunakan ada dua jenis, yang satu alat. Alat biasanya agak-agak permanen, artinya jangka masa surutnya agak lama, dan bahan ya, bahan yang dibuat produksi. Kalau alat, sediakanlah ya alat sterilisasi, namanya dari biar ruangan untuk nyimpan gudang dulu, bahan bakunya seperti ini. Yang kedua, tempat untuk pencampuran, ya tempat lah ya. Lalu sudah itu sudah dicampur, lalu kita akan perlu alat sterilisasi dandang ya. Tapi dua drum itu sudah cukup, tapi kalau yang ini drum dimodifikasi sedemikian itu lebih efektif karena muatnya banyak. Kalau drum itu bisa memuat 100 sampai 125 log. Dua drum jadi udah 250 log. Jadinya 250 log itu yang kalau dikerjakan 2 hari itu sampai pembibitan sampai anu itu 5 hari sudah selesai. Tapi kalau yang besar itu kan waktunya lama. Lalu alat-alat yang ketiga, tempat untuk inokulasi. Inokulasi itu memasukkan bibit jamur. Di situ ada alat-alat sterilisasinya, ada lampu Benson, lalu ada stick untuk memasukkan, dan ada bibit jamurnya dari bahan bibit jamur itu. Lalu lock itu dibuka, lalu dimasuki bibit F3, lalu di situ tertanam dan ditempatkan di tempat ruang inokulasi. Itu yang alat yang perlu disediakan. Jadi sesudah sterilisasi, masuk ruang inokulasi, memasukkan bibit dan ditunggu kira-kira setengah sampai satu bulan, dia dikeluarkan dan ditanam di ruang tanam atau ya ruang tanam seperti di sini. Makanya itu tempat sudah itu ditanam sampai kira-kira 1,5 bulan sampai 2 bulan itu mulai keluar pertama. Untuk membuat media tanam, kita harus menyiapkan serbuk kayu, kapur yang sudah dihaluskan, katul, plastik polybag, dan log.
Sebelumnya, serbuk kayu harus diayak terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak ada serpihan kayu yang merusak plastik polybag. Serbuk kayu, katul, dan kapur dicampur menjadi satu. Dengan perbandingan, jika memakai 8 karung serbuk kayu, maka memakai 20,4 kg katul dan 3,6 kg kapur. Setelah melalui proses pencampuran, media tanam disiram air kira-kira 40%, kemudian didiamkan selama 1 malam atau disebut juga dengan proses pengomposan. Media tanam yang sudah dimasukkan ke dalam polybag, lalu dimasukkan ke dalam tabung boiler untuk disterilisasikan. Nah, waktu perebusan kira-kira sampai 8 jam dengan suhu 90-100 derajat Celcius. Bibit yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam ruang inkubasi, kemudian dipindahkan ke media tanam. Setelah selesai, media tanam yang berisi bibit jamur dimasukkan ke dalam lumbung. Jamur harus disirami dengan air minimal 2 kali sehari. Namun, jika musim panas, jamur akan disirami sampai 3 kali sehari. Penyiraman bertujuan supaya suhu ruangan dalam lumbung agar tetap lembab. Penambahan kapur juga diperlukan agar suhu ruangan tetap stabil. Jadi kelihatan banyak nanti. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan gimana cara pembudidayaan jamur tiram dan jamur kuping? Kalian tahu nggak, jamur itu banyak mengandung zat yang berguna bagi tubuh kita, antara lain kalium, karbohidrat, serat, gula, protein, vitamin B6, vitamin B12, kalsium, zat besi, dan magnesium. Banyak banget kan manfaat jamur bagi tubuh kita? Selain enak, jamur juga sehat. Mulai dari sekarang, biasakan konsumsi jamur tiap hari ya. Sampai jumpa!